teman-teman, bersama dengan saya kembali, William Mujahalim, Karmic Recovery Specialist. Kali ini saya akan membicarakan mengenai cara saya berbicara. Jadi ketika saya membuat konten-konten ini, saya menulis ide saya, menulis deskripsinya seperti apa, tapi saya tidak menulis apa yang akan saya katakan, maksudnya baris per baris, sebagaimananya. Sehingga saya kadang-kadang berpikir bahwa apa yang saya omongkan kadang-kadang terlihat tidak terstruktur. Ada beberapa hal yang ketika videonya setelah habis dan didengarkan kembali, aduh kayaknya kalau ditambah ini lagi, tambah ini lagi. Untungnya, di sini saya bersama dengan grup. Ada Fari, ada Mei, ada beberapa orang lagi, ada Eva, Hari. Ada yang berkata kenapa nggak terstruktur. Yang saya dapatkan dari Fari adalah seperti begini. Jadi, Fari itu menyenangi musik. Ketika dia mengikuti sebuah perlombaan, jurinya berkata pada dia begini, Fari, kamu itu bermain dengan sangat bagus, tapi kamu itu terlalu rapi. Sehingga ketika kamu kalau masuk dalam dapur rekaman, ini akan menjadi suatu karya yang sangat bagus. Tapi ketika kamu bermain di depan panggung, kamu kehilangan seperti kayak karakteristik dari kamu sendiri, kehilangan jati diri, kehilangan keunikan dari dirimu. Jadi teman-teman, ketika Anda sedang bermaksud untuk melakukan sesuatu, jangan terlalu dipikirkan semuanya harus beres, rapi. Kadang-kadang orang itu ketika ingin melakukan suatu pekerjaan baru, misalnya membuka perusahaan baru, mereka cenderung untuk berpikir bahwa apakah sudah cukup yang mereka lakukan, apakah nanti ada kesalahan lagi. Saking repotnya mereka memikirkan hal itu, sehingga sebenarnya yang terjadi adalah mereka tidak pernah maju-maju dan membuat hal itu menjadi kenyataan. Dan akhirnya waktu pun sudah lewat, dan alasan berikutnya adalah, ya, sepertinya waktunya sudah tidak cukup. Nah, teman-teman, Anda telah mendengarkan kisah-kisah mengenai perjalanan dari hidup saya. Apakah saya seorang yang sempurna? Oh, tidak. Apakah saya mempunyai banyak masalah? Oh, tentu. Apakah saya mempunyai kegagalan? Oh, sudah pasti. Jadi, apakah kalian harus takut bila Anda ingin melakukan konsultasi ataupun karmik terapi pada saya? Dengan cerita-cerita saya, Anda-anda semua dapat mengetahui bahwa saya telah melalui begitu banyak hal dengan positive mindset, menaklukkan masalah-masalah yang ada, bukan kabur, sehingga sayalah orang yang tepat yang dapat membantu Anda untuk memecahkan masalah dari kehidupan Anda. Jangan lupa apa yang perlu Anda lakukan, silakan buat janji dengan WA ke nomor 0856-2196-274 atau 0815-711-8889 if you are from overseas of Indonesia. Jangan takut, silakan bikin janji dan mari kita benarkan hidup Anda.